Kopi Kahyangan ini ada sejak dari nenek moyang kami dulu. Namun setelah perkembangannya dibudidayakan itu tahun 62. Orang-orang tua di sini pergi ke Seram dan sampai di Seram pulang dari merantau, mereka membawa itu untuk dijadikan tanaman pekarangan rumah. Itulah yang berkembang sampai sekarang ini. Kopi dianu di petik, habis itu dianu di apa? Jemur dong. Nah, habis jemur 4 hari kita ambil, baru kita buka kulitnya. Habis itu kita anu, kita apa? Kita disangrai, dimasak. Habis itu sudah nih kita anu saja. Kita apalagi digiling kah atau kita apa kan tuh? Kalau ada yang beli kita digiling. Kadang juga ada yang beli begini toh. Kadang juga yang halus. Ya. Tuh kalau yang mantanya satu liter 50 yang mantanya. Yang anunya yang sudah di anu disangrai 80 satu liter. Yang halusnya itu karena sudah anu tuh 200 satu kilo per kilo toh. Kalau 25 gram kena 50. Melalui dukungan GEP, SGP Indonesia, kami lakukan pembibitan sebanyak 3.000 pohon dan kami persiapkan lahan 3 hektar lebih.